케오라 위 최신 노래 인증 오디너리 하트는 10개국에서 유행하고 있으며 레스티 케오라 다 발표한 오디너리 인증 bener banget guys. Lesti trending pertama loh guys. Trending pertama di Korea guys dan Hello guys, welcome back with me, Omen Gemas. Terima kasih guys sudah klik video ini. Baik kalian berhubung channel aku, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe di bawah ini dan juga ke loncengnya supaya aku semakin semangat bikin video buat kalian. Oke guys, membanggakan banget guys ya. Kalau kemarin guys ya, video Lesti guys ya, Lesti insan biasa itu udah di reaction oleh Syahrukan guys ya, atau di komentar oleh Syahrukan guys. Kali ini guys ya, lagu Lesti trending nomor 1 di Korea guys. Wow, gila loh guys, Korea loh guys ya. Dimana kita tau guys ya, kalau Korea itu adalah K-pop guys ya. K-pop itu adalah lagu trending-trending banget guys ya. Trending, pokoknya kayak Twice, kayak NMIX itu kalau nggak salah kalah guys ya sama Lesti ini di Korea. Dan Lesti trending pertama di Korea guys. Oh my god guys, pokoknya sangat-sangat membanggakan banget guys ya. Tapi sebelum aku play videonya guys ya, aku kasih tau kalian ya, baru kalian baru gabung channel aku, jangan lupa ya guys ya, mohon diklik tombol subscribe ya guys, supaya aku semakin semangat nih bikin video buat kalian. Oke guys, kalau misalnya kalian nih guys ya nggak percaya kalau Lesti trending pertama di Korea guys, aku punya bukti ya guys. Oke, langsung kita lihat videonya. Cekidot. Oke, play. Lesti Keora 위 최신 노래 인증 오디너리 하트는 10개국에서 유행하고 있으며 레스티 케오라 다 발표한 오디너리 인증 노래의 가사는 레스티의 무게를 설명합니다. 리즈키 빌러에게 두 번째 기회를 준. 오케이 guys, 뭔데 guys ya, 뭔데 banget guys. Lesti trending pertama loh guys, trending pertama di Korea guys, dan ini langsung dari beritanya di Korea guys ya, yang tadi aku lihat tadi ini. Dan pokoknya guys ya keren buat Lesti, sangat-sangat pembanggaan guys ya. Dan ternyata ini aku punya pepatah buat Lesti guys ya. Lesti ini adalah mutiara guys ya, mutiara. Mutiara itu emang Lesti udah mempunyai suara yang bagus guys ya dari dulu guys ya. Dan semakin diasah semakin bersinar guys ya. Itulah Lesti guys. Jadi mutiara guys ya, Lesti ini adalah sang mutiara guys ya. Aku menjuluki Lesti ya, kenapa? Karena ya tadi aku bilang guys ya, emang Lesti ini udah terlahir dengan suara yang bagus guys, dan diasah lagi dengan pembelajaran guys ya di DA guys ya. DA pertama itu Lesti semakin terasa dan juga bagus banget guys pokoknya. Dan aku sih sangat bangga banget guys ya. Dan bukan hanya nih guys di trending di 10 negara guys ya. Tadi aku udah ngasih lihat yang trending pertama di Korea guys ya. Dan aku bakalan guys ya kasih tau ke kalian nanti next video sebelum selanjutnya guys ya. Aku bakalan ngasih tau ke kalian guys dari negara mana aja guys ya Lesti yang viral guys ya, atau trending guys ya. Karena aku janji guys ya di video sebelumnya aku bakalan kasih tau ke kalian trending di mana aja kah lagu Lesti guys ya. Dan wah guys, Lesti ini adalah salah satu penyanyi guys ya, adalah satu-satunya penyanyi dangdut guys ya yang berhasil, bukan dangdut guys tapi penyanyi Indonesia guys ya. Ini adalah salah satu penyanyi Indonesia satu-satunya guys ya yang berhasil trending di 10 negara guys, itu hanya dalam 2 hari guys ya, 2 hari videonya rilis di YouTube guys ya. Ini benar-benar sangat membanggakan banget guys ya, pokoknya Lesti best, aku sama Lesti guys ya. Dan pokoknya dirinya Lesti itu adalah emas guys ya. Dia Lesti kemarin nggak keluar, ternyata dia setelah keluar ya, sekali keluar dia mengeluarkan, wow guys, lagu yang sangat bagus guys, pokoknya keren banget buat Lesti guys ya. Oke, sampai sini guys ya video aku guys. Kalau misalkan ada yang komen kritik guys ya, kalian bisa guys ya komen di kolom komentar. Kalian juga bisa guys kirim lewat DM Instagram aku di @omanbwg. Ntar aku bakalan tampilinnya di description aku guys. Oke, sampai jumpa guys ya di next video reaction. Aku Omen Gemas, bye bye.